Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mau mereview meja rias yang alhamdulillah sudah jadi dan siap kita kirim menuju ke Surabaya, tepatnya di rumahnya Mbak Husen. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Husen yang sudah memberikan kepercayaannya kepada kami atas pemesanan meja rias Skandinavian. Ini adalah meja rias yang sangat simpel tapi sangat-sangat elegan dan juga modelnya sangat-sangat menarik karena ini unik dan ini model terbaru. Jadi meja ini dilengkapi dengan kursi bundar tapi meja riasnya sendiri kotak. Ya itulah yang membuat unik meja rias ini. Di kakinya ada kaki bubutan dengan model bulat, panjang seperti tongkat. Ini kakinya juga memberikan warna yang lebih tersendiri dalam desainnya. Dan untuk bahannya, kita pakai bahan kayu jati perhutani yang sudah tua dan juga sangat-sangat kokoh yang ditukangi langsung di Jepara. Karena saya asli wong Jeporo dan saya asli lahir di Jepara. Arek-arek konco-konco sing pengen tuku meja rias iki hubungi aku ning nomor di bawah kolom deskripsi. Oke. Ya, seperti inilah meja riasnya. Di sini ada dua laci dan ada kursinya. Ada relnya, rel standar warna putih, membuatnya lebih mudah ditarik dan juga didorong. Ini tidak usah dikasih knop atau tarikan karena ini langsung dicoak di bagian kayunya sehingga modelnya memang sangat-sangat simpel. Nah, inilah dinamakan model Skandinavian yang model terbaru kita launching hari ini. Bagi kalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan saya tunggu order kalian. Kalau kalian ingin model yang lain, tidak cocok dengan model ini, kalian bisa custom dengan cara menghubungi nomor saya di kolom deskripsi di bawah ini. Untuk sarannya, kita sangat tunggu untuk membangun kreativitas anak bangsa agar produk-produk dalam negeri, terutama yang kita produksi sendiri, bisa laris di pasar Indonesia dan akhirnya bisa menjadikan kemajuan untuk bangsa kita. Ya, warnanya kita tidak ubah dari warna aslinya. Ini warna asli kayu jati perhutani. Kita cuman sanding dan kita melamin doff sehingga warna alaminya tetap ada. Produknya sangat halus, rapi. Kalian bisa lihat sendiri di kamera, ini ada cermin utamanya. Nah, kayu jati tua seperti ini, kalian bisa lihat urat-uratnya terlihat. Yang inilah yang membuat produk kayu jati itu sangat laris dan juga sangat kokoh. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti video yang kita buat. Bagi kalian yang ingin melihat video-video yang akan kita unggah, kalian jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.